Agustus 2020 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kita panjatkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustaz Nardi Badruzzaman S.Kom.I. M.I.Kom yang insyaAllah akan menjadi narasumber pada kajian rohani Islam kali ini, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Yang saya hormati para karyawan Telkom, terkhusus Telkom Regional 3 Jabar, juga yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Hikmah yang mungkin ikut bergabung pada kajian kali ini, dan hadirin para peserta kajian rohani Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Iman selaku pengurus dari Masjid Al-Hikmah Telkom Regional 3 Jabar, insyaallah akan memandu kajian rohani Islam kali ini. Insyaallah pada siang kali ini, tepat pada hari Kamis 6 Agustus 2020, kita akan membahas materi pada silabus SDM yang bertemakan tentang Lean. Insyaallah Al-Ustaz sudah diberi zaman akan lebih memperluas pembahasan dari tema yang akan disampaikan kali ini. Waktu kajian sampai dengan 13.30 plus dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai kajian ini dengan diawali membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita langsung saja kepada narasumber. Narasumber yakni Al-Ustaz Sunardi Badruzzaman S.Kom.I. M.I.Kom untuk menyampaikan kajian rohani Islam pada siang kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina mawquta. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum alayah. Hadratul mukarramin yang saya hormati seluruh jamaah yang mungkin bisa hadir melalui kajian online pada siang hari ini. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Dengan izin Allah, kudrat dan hidayah dan inayah yang dianugerahkan kepada kita semua, kita bisa dan mampu pada siang hari ini untuk beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi saya, maaf sebelumnya, mungkin saya di dalam mobil ini ya, karena saya lagi dalam perjalanan dari Pamengpek menuju Kota Bandung. Kebetulan kemarin di hari tasyrik yang ketiga, hari Senin, kita mengadakan program kurban di kampung. Jadi alhamdulillah kemarin ada titipan dari jamaah dari Bandung untuk melaksanakan kurban di kampung. Jadi saya sebenarnya dengan rombongan, dan rombongan lagi pada istirahat di masjid. Jadi kemarin alhamdulillah kita melaksanakan kurban di kampung, dan sekarang kita baru bisa pulang nih hari Kamis karena ada beberapa acara ya, ada pengajian juga. Dan mohon maaf mungkin saya posisinya di dalam mobil pada kesempatan hari ini.
Oke, tanpa mengurangi hormat saya, jadi ternyata dengan online ini banyak kelebihannya. Biasanya saya harus hadir di Masjid Al-Hikmah, tapi sekarang nggak jadi masalah. Yang penting kita insya Allah lah berniat untuk menambah khazanah keilmuan kita. Setiap orang yang berniat untuk menambah keilmuan, maka Rasul mengatakan sesungguhnya setiap duduknya dia, setiap napasnya dia, setiap langkahnya sama dengan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ibu dan Bapak, kalau kita berbicara tentang masalah disiplin, disiplin itu erat hubungannya dengan waktu ya. Kalau kita berbicara disiplin, pasti erat hubungannya dengan waktu. Makanya dalam Islam itu waktu ini amat sangat penting. Sehingga Allah dalam beberapa ayat sering bersumpah dengan waktu. Ya wal asri dan lain sebagainya, wal asri demi waktu asar, wasyamsi, waduhaha dan wal fajr. Wah, terlalu banyak ayat kalau saya bicarakan bagaimana tentang kehebatan-kehebatan waktu itu. Wal asri demi waktu demi nasa atau waktu asar, wal fajr demi waktu subuh. Kemudian Allah berfirman lagi, wasyamsi demi matahari, waduhaha dan demi sinarnya dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang supaya kita hidup berdisiplin. Kemudian Islam itu sebenarnya kalau kita hari ini sering kalau disiplin waktu itu rata-rata kita lihat jam. Padahal Islam itu sebelum ada jam, bahkan di zaman Rasulullah SAW itu untuk menentukan waktu, Islam itu sudah punya. Ya. Bahkan kalau dalam masalah fikih kita buka aja dalam kitab Safinah. Bagaimana menentukan waktu zuhur, bagaimana menentukan waktu asar, bagaimana menentukan maghrib, isya, dan subuh. Sebenarnya zaman dulu belum ada yang namanya jam hari ini. Tapi mereka umat Islam itu begitu luar biasanya disiplin waktunya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang mukmin itu adalah kewajiban, kedisiplinan yang wajib, mawqutan yang di waktu-waktu. Makanya enggak ada rumus di zaman para sahabat itu mereka telat sholat. Mereka ini punten keterlambatan sholat. Kenapa? Karena mereka meskipun tidak ada jam waktu itu, tidak ada waktu yang bisa mengukur pada waktu itu, tapi mereka pada saat itu belajar dari Rasulullah SAW. Ketika pada saat itu punten bahasanya bayang-bayang ya, lebih daripada bayang-bayang itu sendiri, itu waktu asar dan waktu zuhur sudah ditentukan dan sebagainya. Bagaimana melakukan waktu subuh dan sebagainya itu sudah ditentukan. Jadi ternyata Islam itu meskipun tidak ada jam pada saat itu, mereka sudah disiplin waktu yang amat sangat luar biasa. Ini salah satu kita berbicara tentang masalah disiplin waktu. Kemudian, ya kalau kita berbicara lagi tentang masalah Islam ya, Islam itu sebenarnya waktunya sudah begitu luar biasa. Kapan kita harus waktunya menghambakan diri kepada Allah? Kapan waktunya dia bekerja? Kapan waktunya dia beristirahat? Itu Islam sudah punya. Bagaimana Al-Qur'an di dalam surah An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Aku jadikan siang itu untuk kehidupan. Jadi kalau kita mencari nafkah, seharusnya kehidupan itu dibikin adalah waktu siang. Itu sunnatullah. Jadi kalau kita mau kerja, mau apa, itu waktu siang. Dan kata Allah mengatakan, wa ja'alna al-laila libasa, dan aku jadikan malam itu sebagai pakaian untuk penghangat. Jadi istirahat itu seharusnya malam. Jadi sebenarnya punten Pak, kalau ada orang yang kerja malam-malam, siang dipakai istirahat, itu sebenarnya bukan sunnatullah. Ya, itu sebenarnya kurang disiplin. Yang seharusnya disiplin itu adalah siang dipakai kerja, malam dipakai istirahat. Itu sebenarnya Allah sudah menunjukkan dalam Al-Qur'annya. Bagaimana siang seharusnya dipakai kerja yang optimal. Makanya Al-Qur'an itu luar biasa Pak. Kalau kita bercantum kepada Al-Quran, maka akan menjadi kedisiplinan. Bagaimana, apakah sholat itu harus menjadi pengganggu dalam masalah berbisnis, dalam berusaha? Jangan, kata Allah. Lihat ketika Allah memerintahkan, ketika dikumandangkan adhan ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika ada yang dikumandangkan adhan, ketika hari Jumat, cepat-cepat lari ke masjid. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian sudah beres melaksanakan salat, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Ketika kalian beres melaksanakan salat, kembali lagi bekerja. Silakan, kata Allah. Ini luar biasanya Allah sedang memberikan kedisiplinan kepada kita. Ketika kita waktunya beribadah. Ketika kita waktunya kerja, itu artinya disiplin waktu yang amat sangat luar biasa.
Ternyata konsep kedisiplinan sekali lagi itu adalah miliknya umat Islam. Makanya rugi kalau umat Islam, mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hidupnya acak-acakan. Dia tidak memiliki kedisiplinan waktu dan lain sebagainya. Sekali lagi kedisiplinan itu pada dasarnya Islam amat sangat luar biasa, memiliki kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Oke. Yang selanjutnya punten, kedisiplinan dalam dalam pembagian waktu dan pembagian hal-hal yang mungkin ketanggung jawab kita. Oke, okay. Umar bin Khattab itu adalah seorang pemimpin yang amat sangat luar biasa pada kedisiplinannya. Oke, okay. Umar bin Khattab itu bisa memilih mana yang menjadi tanggung jawab pribadi, mana milik pribadi, mana milik umat. Ya, itu Umar bin Khattab. Saya ini kisah ini mungkin sudah masyhur di kalangan para ulama, sering diceritakan oleh para syekh, syarif para kiai, ketika Umar bin Khattab pada saat itu kedatangan tamu malam-malam. Jadi Umar bin Khattab itu pada saat itu lagi kerja. Di zaman dulu, zaman Umar bin Khattab itu hanya menggunakan bahasa kita, bahasa di kampung Madamar, Pak, ya. Itu menggunakan minyak, ya. Kemudian beliau bekerja pada saat itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka Umar bin Khattab mengatakan, waalaikumsalam. Beliau bertanya, man anta, anda siapa? Kemudian tamunya ini mengatakan, saya memperkenalkan diri, nama saya Anu bin Anu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ada kepentingan apa malam-malam berkunjung ke teman saya? Saya ingin ada obrolan dengan anda, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab, ini ada kedisiplinan yang harus kita contoh dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, untuk apa anda bertemu dengan saya? Apakah keperluan pribadi atau keperluan umat? Atau keperluan negara? Dan Umar bin Khattab pada saat itu menjabat sebagai kepala negara, Amirul Mukminin. Ternyata orang ini mengatakan, saya ini hanya kepentingan pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Beliau pada saat itu mematikan lampu yang ada di depannya. Kemudian setelah itu mempersilahkan tamunya masuk. Tamunya bengong. Kebayang nggak kalau kita ada apa? Kita berkunjung kepada orang, tiba-tiba matinya di lampunya dimatiin. Dia bengong. Kemudian dia bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa anda tadi waktu saya datang, saya kelihatan lampunya masih nyala. Kemudian ketika saya datang, kemudian lampunya dimatiin. Ada apa? Apa jawaban Umar bin Khattab? Saya tadi lagi kerja, itu urusan negara. Dan minyak yang saya gunakan itu adalah minyak milik negara. Kebayang ini. Saya yakin ini orang gak mungkin kalau bukan orang disiplin. Kata Umar bin Khattab, minyak yang saya gunakan itu adalah minyak negara. Sementara anda kedatang ke saya itu urusan pribadi, berarti anda enggak, dengan saya ngobrol itu enggak boleh menggunakan minyak yang digunakan, yang dipakai, enggak boleh itu minyaknya dalam minyak yang dibiayai oleh negara. Masya Allah, kalau saya lihat ini kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Dan kata Umar bin Khattab, bukan hanya itu, suatu hari nanti saya akan diminta pertanggungjawaban seandainya masalah pribadi di bawah masalah negara. Ya Allah, kalau semua pejabat hari ini kayak Amirul Mukminin, saya yakin tuh ya, luar biasa, negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun taibatun warobun ghafur. Jadi sekali lagi, pisahkan hari ini, Masya Allah, kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Jadi urusan pribadi, urusan pekerjaan, dengan urusan rumah tangga bedakan. Itu memerlukan kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Dan Umar bin Khattab, saya lihat Umar bin Khattab itu amat sangat luar biasa. Kita harus belajar dari sosok Umar bin Khattab, bagaimana dia menjadi seorang negarawan, menjadi seorang kepala negara yang amat sangat luar biasa, menjadi orang yang, kalau bahasanya, sempurna lah beliau memimpin negara, tapi beliau itu Masya Allah pribadi yang amat sangat luar biasa, kedisiplinnya yang sangat luar biasa. Oke, okay. Yang selanjutnya saya belajar dari Amirul Mukminin, berbicara Umar bin Khattab ini, salah satu Umar bin Khattab itu kental banget ya dengan kedisiplinan dalam beribadahnya. Nah, ini yang perlu kita, dalam pribadi beliau sendiri, beliau ini orang yang disiplin dalam pribadi. Salah satunya yang paling terkenal itu Umar bin Khattab itu kalau masalah ibadah, bayangkan beliau ini amat sangat luar biasa ya. Jadi kalau beliau ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau adalah orang yang sangat luar biasa, beliau adalah orang yang bertanggung jawab terhadap negara, di sisi lain beliau adalah orang kaya. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, Umar bin Khattab ini kalau dalam kalangan para sahabat itu ternyata bukan orang sahabat yang miskin. Beliau ini dalam disertasi milik Dr. Jaribah. Dr. Jaribah ini pernah mencantumkan jumlah kekayaan para sahabat. Ternyata di antara sahabat yang kaya itu ternyata Umar bin Khattab masuk tuh.
Di antara 10 sahabat yang kaya itu ternyata Umar bin Khattab. Jumlah kekayaan beliau ini meninggal 11,2 triliun. Itu warisannya. Jadi luar biasa beliau. Ternyata Umar bin Khattab itu kedisiplinnya sangat luar biasa. Bahkan ada sesuatu yang mengganjal dirinya yang menyebabkan kedisiplinnya hilang. Maka perkara itu yang akan dihilangkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Dalam cerita kan beliau ini pernah membeli sebuah bidang tanah. Ya. Tanah dibeli oleh beliau. Di dalam tanah ini ada mata air. Jadi kalau kita punya kebun, kebayang nggak? Kebun, ada taman, ada kebun yang begitu luas. Kemudian di dalamnya ada mata air. Subur, wah luar biasa. Ternyata Umar bin Khattab pada saat itu masuk ke dalam kebunnya. Biasa beres-beres segala macam. Beliau betah di dalam kebunnya. Kebun yang baru dibelinya. Ternyata apa yang terjadi? Beliau lihat ke langit. Ternyata matahari kayaknya kata beliau sudah masuk waktu asar. Lari ke masjid. Ternyata betul. Orang-orang pada saat itu sudah melaksanakan sholat. Lagi melaksanakan sholat. Umar bin Khattab datang terlambat. Beliau ini Masya Allah luar biasa. Yang namanya dulu Rasul itu sebagai kepala presiden, ya sebagai imam. Sebagai qadhi. Digantikan ketika beliau sakit. Apakah beliau pernah digantikan ketika sholat sakit? Pernah. Oleh siapa? Umar punten. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kapan gitu? Ketika beliau detik-detik terakhir. Jadi kalau selama sehat, beliau lah yang menjadi imam. Maka pada saat itu, Rasul meninggal digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menjadi imam. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada saat itu digantikan Umar bin Khattab. Beliau yang jadi imam. Dan pada saat itu, beliau lah yang menjadi khalifah. Apa yang terjadi pada saat itu? Beliau seharusnya yang menjadi imam. Karena telat, digantikan orang lain, dan beliau pada saat itu masbuk, imam di belakang, makmum di belakang. Maka ketika beres beliau sholat, beliau berdiri, minta maaf. Coba, beliau minta maaf. Minta maaf kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Beliau beres sholat, wahai ya ma'asyarul mu'minin, hai orang-orang beriman, mohon maaf saya tadi sholat telat. Saya sebenarnya sholat telat ada alasannya, jujur beliau. Saya ini ngurus tanah dan sebagainya. Kemudian pada saat itu beliau saksikan, hari ini saya akan sedekahkan harta yang membuat setelah sholat saya telat. Ternyata kebun yang tadi langsung disedekahin Umar bin Khattab. Coba kedisiplinan Umar bin Khattab yang begitu luar biasa tingginya seperti itu. Ditunjukkan kepada orang-orang. Bahkan ketika sholatnya telat. Maaf ya, undan, kebunnya itu disedekahin. Tapi kalau kita mah jangan ngikutin lah. Nah, kalau karena warung, gara-gara sholat kita telat, warungnya disedekahin besok bangkrut. Itu enggak. Kalau Umar bin Khattab luar biasa keimanannya. Ya Allah, ini cerita-cerita dari sosok Umar bin Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara tentang para sahabat, sahabat itu amat sangat luar biasa. Kedisiplinan waktunya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kedisiplinan waktu ya, disiplin waktu dalam masalah inovasi. Inovasi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru. Bukan kita stagnan, kita hanya menjalankan apa perintah. Tapi kita berinovasi. Salah satunya ketika kita berdisiplin, tapi harus ada muatan yang sangat luar biasa dalam otak kita harus bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Tapi untuk kemaslahatan umat. Oke, salah satu yang keberhasilan Umar Amirul Mukminin adalah membuat Baitul Mal. Ya, itu karyanya yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau kita pernah mendengar Baitul Mal hingga sekarang, ya itu namanya karyanya Umar bin Khattab. Jadi sekarang diadopsi di Indonesia menjadi Basnas, ya. Baitul Mal, Badan Amil Zakat. Itu sebenarnya adopsi daripada yang disebut sekarang, itu dari Baitul Mal yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Jadi kedisiplinan Umar bin Khattab itu melihat, orang itu kan kalau berzakat, kadang-kadang satu daerah orang kayanya banyak, orang miskinnya sedikit. Ada yang satu daerah itu orang miskinnya yang banyak, orang kayanya sedikit. Maka akan terjadi timpang pada saat itu. Maka yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat itu beliau mengumpulkan seluruh zakat ya, per daerah. Umpama satu kota Mekah, satu kota Madinah dikumpulin oleh Umar bin Khattab. Setelah itu pada saat itu dibagikan secara rata oleh Umar bin Khattab. Jadi ternyata bukan hanya zakat yang dititipkan ke Baitul Mal, sedekah pun yang sama yang sekarang, infak sedekah dan sebagainya. Makanya kalau sekarang itu banyak apa namanya tempat penitipan zakat ya, ada rumah zakat, ada yang kalau di Bandung ada DT, kemudian banyaklah yang sehari ini berdiri itu sebenarnya dari Umar bin Khattab Baitul Mal namanya dulu.
Ya, ternyata inovasi yang inovasi untuk kedisiplinan umat Islam yang sangat luar biasa itu didirikanlah inovasi yang terbaru yang didirikan oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Masya Allah, luar biasanya apa yang terjadi pada saat itu. Umar bin Khattab 10 tahun, nah, teman-teman, 10 tahun beliau menjabat menjadi presiden. Catat, 10 tahun beliau menjabat menjadi presiden, beliaulah yang menuntaskan kemiskinan umat Islam. Mu'ad bin Jabal, Amr bin As, ya, itu adalah Mu'ad bin Jabal, salah satu gubernur dari Yaman, kemudian Amr bin As itu gubernur dari mana? Mesir, laporan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, beliau mengatakan kami sulit menemukan orang miskin yang akan menerima zakat. Artinya ketika 10 tahun beliau menjadi khalifah, ternyata orang-orang mukmin itu benar-benar dalam keadaan gemah lipah roh jinawi. Ternyata ide-ide Umar bin Khattab itu amat brilian banget. Jadi makanya kita sebagai umat Islam harus ada inovasi bagaimana mendisiplinkan orang dan sebagainya. Ternyata ide-ide itu harus muncul untuk apa? Untuk kedisiplinan dan kedisiplinan. Jadi sebenarnya disiplin itu bukan hanya disiplin datang ke kantor, bukan hanya disiplin segala macam, tapi disiplinkah mulai dari pribadi. Jadi kalau kita belajar dari umat Islam itu, sekali lagi kita sebagai umat Islam malu kalau kita tidak disiplin. Karena kita ini punten, satu-satunya agama, saya yakin deh, satu-satunya agama yang disiplin mulai dari awal bangun tidur sampai dengan mau tidur. Bayang nggak? Nggak ada agama yang lain ngatur kita bahasanya serewel ini ya, kalau bahasa kita serewel ya. Kalau bahasa orang seribet ini, tapi Masya Allah kalau kita nikmati ini sunnah yang sangat luar biasa akan menjunjungkan syariat Islam. Kita memasuk toilet, ada aturan, disiplin, kiri dulu apa kanan dulu. Nah, coba kalau orang mau masuk WC, ya Allah mau kiri ke, mau loncat ke, peduli amat. Kita mah enggak, kita sebelum masuk WC toilet, itu kiri dulu. Baca dulu doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian kita pada saat itu pipis, bagi laki-laki enggak boleh sambil berdiri, harus jongkok, ada aturannya. Coba, untuk apa? Ternyata kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan, banyak banget tuh. Sekarang yang banyak kencing batu dan lain sebagainya, itu bapak-bapak ya. Hati-hati, itu salah satu kedisiplinan yang dalam Islam itu banyak dilanggar. Kemudian kita keluar WC, kalau orang lain ya mau peduli amat, mau kiri, mau kanan, enggak dalam Islam itu. Utamakan yang kanan, baca doa, ghufronaka. Ya Allah, aku minta ampunan kepadamu. Itu dalam Islam. Jadi Islam itu sekali lagi pribadi yang harus disiplin. Karena Masya Allah, bayangkan masuk tempat yang bahasa kita kotor, tempat kita jijik, Islam itu tetap disiplin. Mau tidur, ya Allah, aturannya banyak banget. Ya? Sebelum tidur, berwudu dulu. Ya? Baca dulu doa, bersolawat dulu, disunahkan. Doakan orang mukmin kata Rasulullah. Baca dalam surah Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian, ya Allah, itu luar biasa tuh. Baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Kalau bisa, kata Rasulullah, tiupkan. Kemudian diusapkan dari kepala sampai dengan kaki. Setelah itu berbaring. Berbaring ke sebelah kanan. Menghadap kemana? Kiblat. Ya Allah, itu aturan dan kedisiplinan pribadi yang amat sangat luar biasa. Saya yakin tuh, Pak. Ya, yakin kalau umat Islam yang setiap hari melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, hidupnya pasti bakal disiplin. Makanya kalau orang pesantren, ya, orang pesantren itu saya yakin, Pak, disiplinnya tinggi, Pak. Kenapa? Karena kalau saya lihat di anak-anak santri itu makan aja pakai aturan, Pak. Nggak boleh mereka ketika mereka makan bareng-bareng ya. Kalau di tempat saya itu anak-anak santri makan bareng-bareng, Pak. Satu tempat itu oleh berlima. Nggak boleh mereka mundur kalau mereka belum beres semuanya. Ya? Dan nggak boleh mereka memulai kalau mereka belum siap semuanya. Jadi mereka disiplinnya bareng-bareng. Berakhirnya bareng-bareng. Diawali dengan basmalah, berawali dengan berdoa. Kemudian diawali dengan menggunakan tangan kanan, itu semuanya kedisiplinan ketika makan. Setelah itu mereka harus dibereskan kembali. Segala macam tetek bengek diatur semuanya. Jadi sekali lagi ternyata kedisiplinan itu harus berasal dari pribadi kita. Kemudian kalau kita sudah pribadi kita udah disiplin, baru kita meningkat kepada keluarga kita, baru kepada tanggung jawab kita, kantor, dan sebagainya. Insya Allah, sekali lagi, umat Islam itu memiliki kedisiplinan yang amat sangat luar biasa. Jadi malu kalau umat Islam, mengaku umat Islam, tapi mereka tidak mau disiplin, tidak mau diatur,
itu sebenarnya bukan cerminan orang-orang yang beriman. Karena pada dasarnya orang yang beriman adalah mereka orang yang mau disiplin pribadinya, termasuk mereka mau diatur dengan aturan. Ya, kita harus taat kepada orang yang ngatur kita, kepada Allah lebih taat, kepada Rasulullah taat, kemudian wa ulil amri minkum, siapa yang mengatur kita, orang yang dianggap atasan oleh kita, selama atasan itu tidak maksiat kepada Allah, tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah, taati. Tapi ketika atasan kita, ketika pimpinan kita maksiat, memerintahkan kemaksiatan kepada kita pun, dan tidaklah taatan li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada saat itu kepada atasan, bagaimana masitoh. Nah, kalau kita terkenal dengan cerita masitoh ya, masitoh itu adalah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, pada saat itu beliau tiba-tiba tercium bau wangi, kemudian malaikat Jibril, ya Rasulullah tahu enggak dari mana ini bau wangi asalnya? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu itu lebih tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan itu adalah kuburannya Masitoh. Masitoh itu adalah pelayannya Fir'aun yang pada saat itu digoreng, ya, digoreng hidup-hidup dalam kuali. Ternyata dia pada saat itu adalah orang yang beriman kepada Allah, diperintahkan oleh siapa? Fir'aun, untuk sujud kepada Fir'aun, mengaku Tuhan kepada Fir'aun. Jadi sebenarnya la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, kecuali kalau atasan kita itu memaksiatkan kepada kejelekan, maka kita enggak boleh. Tapi kalau selama untuk kedisiplinan perusahaan dan sebagainya, maka sesungguhnya kita wajib taat dan disiplin untuk kepentingan bersama. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Karena waktu udah 13 sampai 13.15 ya. Sebentar lagi silakan, mungkin ada pertanyaan. Jadi sekali lagi, umat Islam itu adalah agama yang senantiasa mencerminkan kedisiplinan. Setiap harinya, pribadinya, secara umumnya, mulai dari pribadi, kemudian dari secara umum, sholat berjamaah, semuanya itu semuanya udah luar biasa. Bahkan dalam penelitian, ini sedikit lagi ya, ketika jumlah jamaah haji, ya jumlah haji di Masjidil Haram mereka pada saat itu, ada yang meneliti, mereka kebingungan bagaimana membereskan mereka. Ya. Mereka pada saat itu jumlahnya yang amat sangat luar biasa, membereskan umat Islam itu tidak butuh waktu lama, tidak nyampe 5 menit. Cukup kata imam ketika qodqomatis sana, qodqomatis sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam hanya mengatakan sawu wastaqimu, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf bintamam shalah. Tiba-tiba semuanya membuat barisan yang amat sangat rapi. Itulah kedisiplinan dalam umat Islam. Jadi Islam itu Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita berbicara, umat Islamlah yang harus menjadi pelopor untuk kedisiplinan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita, kedisiplinan dalam kerja, kedisiplinan dalam pribadi, hal-hal yang pernah kita dengar tentang masalah ilmu, kedisiplinan ya, masalah pribadi kita tentang masalah bangun, segala macam diawali dengan doa. Amalkan apa yang kita pahami, amalkan, karena ilmu pun dan tanpa diamalkan, kasyajarah bila tamar, bagaikan sebuah pohon tanpa ada memiliki buah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bangga, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sunardi Badu Zaman yang telah menyampaikan materinya yang disiplin yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Kali ini insyaallah masih ada waktu 10 menitan lagi, barangkali kepada para jamaah ataupun para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, kan bisa melalui chat yang tertera di aplikasi Zoom, ataupun bisa dibuka suaranya untuk menyampaikan beberapa pertanyaannya. Oke, mungkin sambil menunggu dari yang lain, terima kasih Pak Ustadz Junadi, walaupun masih dalam perjalanan, siar ini tidak terhenti. Ya mungkin ini juga terima kasih, mungkin nanti sekiranya dalam perjalanan nanti menemukan titik-titik yang mungkin sinyalnya kurang bagus, tolong diinfokan, kasih
ke kita kasih masukan mungkin posisinya aja di Google Map, posisinya ada di mana, sinyalnya berapa, jadi nanti gunung gelap, terutama gunung gelap Telkomsel jelek. Ya. Nah, mudah-mudahan jaringannya menggunakan Telkomsel. Nah, kalau Telkomsel nanti bisa kita bantukan sekiranya nanti dalam perjalanan dari Pamengpek mungkin sekarang udah posisi di mana, sekiranya dalam perjalanan menemukan titik-titik yang masih sinyalnya nggak bagus, itu nanti kita akan sampaikan melalui teman-teman yang di unit NSO, karena ada unit di Telkom ini yang bertanggung jawab untuk untuk memperbaiki kualitas sinyal di mana yang dibutuhkan khususnya di Jawa Barat. Tapi ini terima kasih, ini saya agak concern untuk yang hari ini di silabus ECM nomor 31 ini menyangkut masalah disiplin. Terima kasih tadi sudah berusaha untuk saya mencoba menyamakan persepsi saja dari tim kajian spiritual capital management Islam yang khusus di silabus 39 ini kan mensitir ada 3 ayat dalam Al-Quran di surat An-Nisa, surat Al-Qasas, dan surat Al-Baqarah. Kemudian ada 2 hadis yang berhubungan menyangkut masalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita di mana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian ada juga berkaitan dengan jenis-jenis disiplin yang harus kita kaji, karena mau gak mau kita seperti di lingkungan Telkom dan juga mungkin ini kalau jamaah Al-Hikmah ini, terima kasih juga tadi saya lihat yang menyaksikan acara ini. Acara ini bukan hanya dilihat dari Zoom yang mungkin linknya tadi sudah disampaikan, tapi disampaikan juga di relay juga melalui jaringan YouTube-nya Darul Ihsan. Yang mengikutinya nggak hanya yang ada di kantor di Jabodetabek, tapi juga ada yang di Jalan Hikmah, kemudian ada di tempat lain, ada juga di Witel. Juga ada yang di Cirebon tadi yang ngelihat, kemudian yang Tasik juga tadi ada. Ya mudah-mudahan ini bahan kajian kita bersama dalam rangka meningkatkan kedisiplinan karyawan Telkom yang tentu saja ini khusus untuk yang teman-teman yang yang beragama Islam. Tepat sekali memberikan contoh untuk contoh Umar bin Khattab yang memang saya kira tak ada kompromi untuk itu, selain kita harus bisa mentoh gitu kan, dari Al-Quran dan hadisnya. Saya kira kalau dari sisi masih ada waktu sekitar 10 menit kalau masih jawab, mungkin ada yang sedikit komentar dari saya, silakan. Saya masuk dulu, boleh? Silakan, Ustaz. Kalau jalur Pamengpek Garut yang masih kebetulan saya pakai Telkomsel Halo ya. Yeah. Jadi, itu jalur yang di ini Pak, di Gunung Gelap yang masih nol sama sekali, nggak ada sinyal tuh. Dan di situ tempatnya rawan kecelakaan. Kemarin itu ada beberapa kecelakaan yang laporannya itu sekarang itu emang biasa. Ke mute itunya. Bisa menjadi ini ya, bisa jadi laporan langsung gitu. Saya lihat emang, tapi banyak mereka yang tertunda gitu. Jadi emang di antara jalur itu Gunung Gelap itu emang masih ini Pak, masih sama sekali nol aja untuk Telkomsel itu. Itu laporan aja Pak. Oke. Saya kalau diceritainnya lah posisi kurangsinya di Gunung Gelap, saya nggak kebayang, gelap banget ini posisinya. Jadi harusnya dikasih tahu supaya gini, kenapa mesti kita ketemukan koordinatnya, koordinat di mana kurang itu, supaya nanti teman-teman tinggal meng-capture aja titik koordinat itu, sehingga nanti bisa disambungkan dari di sistem monitoring jaringan kita, dikonekkan dengan posisi itu, sehingga kalau coverage-nya itu misalnya daerah sini kurang, daerah yang kurang kita alihkan, perkuat ke sisi yang membutuhkan. Nah, itu mungkin itu pentingnya. Tapi nggak apa-apa, itu juga terima kasih lah misalnya. Tapi ini untuk yang akan datang, siapa tahu nanti. Ini posisi sekarang di mana, Pak Ustaz? Saya udah mulai Cikajang, Pak. Oh, Cikajang.
Kalau Cikajang, kemudian mungkin Pasar Cibulu, kemudian nanti ke bawah Bayonggong, yeah, itu udah agak aman, udah agak bagus itu. Masih wilayah udah saya bagus juga itu. Sampai Samarang itu masih masih bagus itu. Oke, silakan. Mungkin ada, silakan Pak Ustaz, Pak Kang Imad, mungkin ada yang nanya lain, silakan. Ya, oke. Bagi para hadirin masih ada waktu sebelum ditutup dengan doa, mungkin nanti dipimpin langsung oleh Ustaz. Silakan bertanya, dipersilakan. Bisa melalui chat ataupun bisa dibuka suara aplikasi Zoom-nya. Sepertinya Pak sudah cukup memahami Pak para peserta yang hadir. Oh iya, mungkin Ustaz berhubung ya tidak ada pertanyaan yang disampaikan peserta, bisa dipimpin Pak untuk mengakhiri kajian rohani kali ini. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tada'na fi maqamina dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la dayna na qadayta wa la maridhan ila shafaita wa la hajata min hawajid dunya wal akhirati ila qadaytaha wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Da'wahum fi subhanaka Allahumma wa tahiyyatum fi salam wa khatir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mudah-mudahan doa kita dijawab dan kabul Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berakhirnya kajian siang kali ini dengan berjudul atau bertemakan tentang disiplin, maka berakhir pula pertemuan kajian rohani via Zoom aplikasi ini. Mudah-mudahan semoga pertemuan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh dapat diamalkan, yang kedua kita semua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang peserta yang telah hadir pada kajian rohani kali ini. Insyaallah untuk minggu depan kembali berlangsung kajian rohani Islam setiap hari Kamis ba'da sholat zuhur, tepatnya 12.45. Insyaallah bisa dibuka melalui link yang seperti biasa disebarluaskan. Terima kasih juga kepada DKM Darul Ihsan yang membantu kerjasama untuk berlangsungnya kegiatan ini, juga rekan-rekan yang lain atas kerjasama. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.